Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali-kembali di sini di channel Abah Obon. Kembali sini saya akan meliput kegiatan di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, di mana di tempat ini terselenggara kegiatan yang dipelopori oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung Barat, yang insya Allah di tempat ini juga akan kedatangan tamu pembesar dari reng-rengan SPS. Mudah-mudahan ini adalah momen penting dan bersejarah untuk warga RW20, khususnya juga untuk warga desa Padalarang. Lanjut. Baik, kita mulai dari arah sinilah mereka akan hadir. Dan nanti di satu titik kita akan menemukan di mana sedang terjadi open turnamen besar ya, yang diselenggarakan oleh SPSI Kabupaten Bandung Barat ya. Ini nanti tamu hadir. Sini ruangan sudah steril sekali. Semua hadir di sini dengan penjagaan eksakt dari seluruh anggota SPS di Kabupaten Bandung Barat. Ya. Melalui jalur ini pula, ya. Tamu agung ya, akan masuk. Ya. Baik, pendengar, pemirsa dimanapun berada, kita lanjut. Ya. Ini adalah gerbang utama di mana tamu undangan peserta juga akan hadir di daerah ini. Kita mulai masuk ya. Ini di gerbangnya dalam rangka memperingati HUT RI juga yang ke-77, mana juga di sini juga akan SPSI. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Ya. Masih terjadi sterilisasi, ya. Ini masih bergerak cepat juga. Alhamdulillah, ini sudah steril di sini, sudah bersih. Ya. Nah, di sebelah sinilah sedang terjadi pergumulan. Ini sudah tampak sebagian anggota SPSI yang hadir di sini berbaju biru. Ya. Dan dua pertandingan yang kedua, Pak Nitya Poli. Ayo, Pak Nitya. Untuk dan dua pertandingan yang kedua. Nih, nanti kamu juga akan hadir ke sini. Nanti kita menemui rumah singgah. Belum membuka acara, nanti mereka akan duduk dulu, singgah dulu di rumah ini. Ya. Ini sudah steril juga, sudah disiapkan. Ini adalah alun-alun Baloper, atau kalau Abah bilang ini adalah Albale 99. Alun-alun Baloper nomor atau blok E 99. Ya, sudah tidak asing lagi ya, ini sebagian yang sudah pernah di sini bertanding. Inilah lingkungan Albale, alun-alun Baloper E99 yang di mana di sini terjadi
bergumulah. Nah, sekarang terjadi nih. Oke, saudara-saudara. Ternyata bola full yang dilakukan oleh saudara Koko ini tidak bisa dibalikkan dengan baik. Pengumuman kepada yang ada pengguna pengendaraan yang ada di area lapangan voli agar segera dipindahkan. Baik, kita kembali ke lapangan saudara sekalian. Poin untuk NSM oper satu sama pendatang ataupun pendatang juga sebenarnya dia melakukan sudah di atas tempat ke sepuluh sampai tujuh jajanan mungkin bisa menjadikan masih selamatkan lagi akan jalan berlari sampai tujuh maka pukul ternyata bloknya tidak bisa membendung serangan dari Sugi ini sekalian lebih penting itu nama kembali oper nomor 12 Ahok teman-teman bola lakukan sudah ke belakang nomor 16 akan nomor 10 kurang sampai 7 tipsan sedikit ternyata match semua sekalian sehingga poin bertambah untuk Indorama 3-1 Ahok masih lakukan hasil tiba-tiba dia cek ke belakang nomor 15 akan nomor 10 kurang sampai 7 8 Ahok pukul masih bisa lakukan nomor 12 nomor 15 masih sesamanya juga soalnya pukul aktif sedikit saja lebatkan lagi akan sempat hilangkan pukul masih bisa lebatkan terjadi di perbelakan saja ternyata pembalian dari NSM tidak akurat sehingga poin pertama juga 4-1 Ahok masih lakukan cuma dia saja lah oleh dia akan terlengkap sebelah gua sudah akan nomor 2 nomor 10 walaupun masih terkelir ahah bola masih diselamatkan sama sekalian akan terpapai aduh pas diselamatkan nomor 3 angkat lagi nomor 10 angkat belakang selamatkan lagi berkutik sedikit saja ternyata perempat ini sangat cerdik itu perempatan bulan 4 yang kosong poin pertama 5-1 Ahok dengan bola akan dia ke belakang terima nomor 15 kalau sebelum tiba apa yang terjadi sehingga sebelah timur. Ini adalah tribun untuk para penonton biar nyaman. Ya. Ini indah sekali nih. 2-5 lapangan ini. Ada terus betul ke belakang. Terima nomor 2. Akan kesulitan lagi para buah buah. Perempatan yang sangat akurat. Walaupun tidak begitu keras. Sehingga jika pindah ke polisi 6-2. Mau, terima bola sejaknya. Sebelumnya sudah di belakang, ke nomor 10, bersebelahkan ke nomor 10 lagi. Apa yang terjadi? Masih sangat ya, sudah. Pokok angka, kedua, jika bola dari Indonesia, terus segera jadi sekembalikan oleh pemain Indonesia. Kali poin pertama, 7-2. Pokok, dimana dia? Angkat ke atas di belakang, ke nomor 10, bersebelahkan lagi ke belakang, bola pes, pukul. Bagus sekali, saudara. Bola. Bina bola. 5-7, 3-7. Papa, tiba-tiba bola dia. Angkat di belakang. Dari 15, dari 10, dari 10, dari 10. Pasti disesarankan. Angkat lagi. Bola itu 10 lagi. Ternyata bloknya tidak bisa membentuk. Soalnya Sabtu yang disini. Sehingga pindah bola kembali. 4-7 wasit 2 masih papa tiba-tiba bola dia sebelokan sudah dari belakang 15 dari belakang ternyata pipet selesai perempat ini sehingga pindah bola 8-4 Sugi tiba-tiba bola dia sebelokan sudah di belakang terima lepas satu terima papa apa satu pukul bagus sekali selesai sehingga tidak bisa dikembalikan oleh para pemain Indorama pindah bola kembali 5-8 lipat kira belakang 15 sini salah hari ini kurang dari absen ini sekarang sekalian poin 9-5
Arsen, tiba-tiba bola dia. Siap melakukan sudut ke belakang. Di bola 5, di bola 10, dengan semain berapa nampol. Buat tip saja, masih bisa lakukan. Masih bisa selamatkan kembali. Akan cuma 5, nomor 10, dengan kanan. Saya akan hai, ternyata bloknya terlalu kuat. Oke, good point. Sehingga pindah bola 6-9. Lohan sudah menggunakan nomor 3. Yaho akan tip sedikit. Pukul walaupun tidak begitu kencang sosnya, tapi disempelikan oleh NSCP. Pindah bola kembali 10-6. Nah, tiba-tiba masih jenak dia. Setelah sudah, dia berada 10, mengurangkan sedikit-sedikit. Bola fix, pukul satu, apa yang terjadi? Ternyata terlalu lebar, selesai sekalian. Yang poin pertama, 11-6. Ya, masih tiba-tiba dua. Oh, tim out diminta oleh Meset. Di set yang ketiga ini, kembali ke studio. Baiklah, menurut saya kita kembali ke lapangan. Mas Saudara Erat, timang-timang bola area, saya akan dituju. Sebelah kan sudah saudara, menerima saudara nomor 10, nomor 10 akan berhenti ya. Menurutkan kata, ternyata rakanan, koma, sudah sekalian. Gaya baik pertama untuk Roma, 12-6. Kalah, cuma tiba bola dia. Sebelum kan sudah ke belakang, terima nomor 10, nomor 10 akan berhenti. Wapek, apa sih saya nggak pakai? Kembali bola pecah, Samsu pukul. Bagus sekali, sosial pemain Samsu ini sehingga tidak bisa dipendung oleh para pemain Indorama. Samsu, teman-teman bola dia. Ini siapa yang ketuju? Ke belakang, terima nomor 15. Bagus sekali, sehingga bola pertamanya tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indorama. Poin pertama, 8-12. Samsu, masih teman-teman.